Assalamualaikum geng. Selamat petang. Hari ni petang dah. So hari ni aku nak pergi jalan Kuala Lipis geng. Kampung Batu 9, tempat Nisan Aliyah dan Muhammad Aidul Zamri. Aku nak ambil ikan ke sana. So ada customer tu lama dah melompah hari-hari telefon. Nak cerita banjir ni aku memang tak dapat ikan. Aku pasang pun adalah dalam 7-8 utas tapi tak diikat langsung. Tak kena pasang jari 3.5 inci. So geng, terpaksalah aku ambil dengan member itu pun dia terus simpan ikan pun kurang, memang kurang tahun ni. So geng, jom aku buat masa tu lah. Aku pun dah lama tak buat konten, memang tak dapat nak buat konten. Betul, kebetulan baru ni aku tak berapa sihat, lama jugalah. So ini barulah segar sikit, alhamdulillah. Okey geng, jom kita pergi jalan-jalan ke Kuala Lipis. Alright. Okey geng, ni kami berada di dekat-dekat nak sampai ke Ottawa jalannya ni. Okey geng, kalau ada tempat yang menarik lagi aku akan pilih. Okey geng, aku dah sampai kat jambatan ferry. Geng, kami dah sampai lah ni Mama Aero Zamri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jom kita ke mana ni? Ha? Kita nak ke mana ni? Kata. Okey. Kata. Jom kita pergi ke rumah dia. Alright. Okey, ni kawasan perumahan Kampung Batu 9. Lawa mandang. Oh, ni atas puncak bukit ni dia buat rumah. So, ni nampak ni gunung apa ni? Ke bukit je? Awak kan? Oh, kita ambil pemandangan sikit. Tu dia pemandangan agak menarik lah. Tinggi lah kawasan sini, berbukit-bukit kampung ni. Kat sana tu Kampung Kuala Kenung, jauh lah lagi. Alright. Okay geng, ni view daripada atas tu, air sungai dan di jalan ketapi. Sungai tu, Sungai Jelai. Sana tu Kelda Kecau 9.
memang lawa view dia. Tu gunung apa tak tahu, tinggi lah. Memang menarik. Memang tinggi lah kampung ni. Tu pesona lah bila sampai kat sini. Alright, jom geng kita tengok. Ok geng, tadi minta tolong YouTuber kita Muhammad Aira Zamri beli kan ni, malas nak pergi ke Bandar Lipis lah. Mati tajuk bawang aku merah Giant Red Tail. Tajam eh. Jepun ni. Tak tahu saya berapa ni. Kau tidak boleh beli dalam Shopee. Nombor 8. Sihok apa ke nama? Ada kalau cari jerantuk tu kedai-kedai pancai tu. Susah kalau orang tak tahu. Tak tahu saya. Dah tengok bentuk dia tahu dah. Tahu dah. Kalau yang dia sihok ni ada dua jenis, yang panjang sini tu tak guna. Guna kengkar. Di sini selalu buat mancing roti. Besar kan? Okay, murah juga lah. Kalau yang Nizam Aliah tu RM5.50. Ini pun pandai dah orang sini. Tak apa pun tak bengkok lah rasanya. Okay, nak try kat sungai Kuala Sungai Jengka ni. Tu mega tu. Okay, ni aku dah sampai masa nak balik. Ni je ikan ya. Terai geng. Banyak ni. Banyak juga berapa ekor ni? Berapa ekor tak tahu, tak pilih lah tu. Main sumat-sumat air dan plastik. Siap buang perut lah geng. Ni lah saya ni. Alhamdulillah ada rezeki. Tapi bukan rezeki aku pula. Rezeki orang. Alhamdulillah. Okey, aku pun dah nak balik. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Kita jumpa lagi buat konten ke, tari bawah kamera ke. Alright, nanti insyaAllah. Okey, terima kasih banyak melayan kawan ni. Okey. Okey, dah jumpa banyak, kalau ada Rizal. Bukan. Banyak umur. Sampai pula seorang lagi sifu Sungai Jelai. Mana ikan banjir? Habis ikan. Habis? Makan belakang. Kenapa? Baik. Tak terima gelangi, okey dah. Jalan. Okey dah. Tengok kesan banjir tu. Banyak ikan. Mana ada sikit je tu. Jadilah lepas dia. Lepas dia kat sini ya. Lepas janji orang bagi je. Macam dah. Mancing bau. Tengok tahun depan. Tahun depan lah mancing bau. Umpan beli dah. Beli lah. Umpan meh. Macam apa? Hero Anwar punya. Raja Bau. Tengok Raja Bau tu sedap dia macam. Dia sekali dengan kawan lah. Ya. Yeah. Raja Bau. Orang glamour dah masuk Sina. Dulu. Kau pun glamour juga masuk. Tiap-tiap minggu macam. Penerima sumbangan. Perhatian-perhatian jari. Jari yang dalam jaket. Tapi orang tak tengok apa kabur dah kira. Langsung orang sama sekali tak tengok sok kabur lah. Sebab tu, tu sebab tu yeah, bengkrak. Tak glamour tu. Gua sok kabur tapi tak glamour mana punya yeah. Orang tak tengok saya tau. Orang banyak tengok handset eh. Semua dalam tu ada. Tahu depan ni memang ni lah. Memang ikan banyak lah sebab 5 store ni. 5 store ni biasanya ikan ada. Ajak banyak tahun depan ni nak meronda. Nak pergi Ulu Temeleh, nak pergi dari nak cari tengah siap dah.
buat. Tangkap itu tak lepas lagi ke jok lagi. Jengka. Jengka sangkut di 15 dengan 18. Jengka 18, jengka 15. Kalau ambil kereta. Tak lepas nak pergi Putu Pakong. Oh. Pakong. Apa nama? Baru lah. Kita kena buat kerja. Kereta mana? Kemara. Oh, kemara. Dekat 2 bulan cari. Kemara. Taklah buat kerja. Buat kerja. Tak. Senang lah nak bawa masuk kampung. Masuk hutan. Oh, boleh helak lah. Gaji banyak. Bila kemara tu. Navara ke murah dah sekarang. Orang rumah aja jual keladi 4,000 bulan. Keladi. Dia lah. Dia dia punya lah. Dia punya lah. Kau telur beli je. Jalan asal je. Gi animo je lah. Dia tak pandai minum. Ah, beli auto. Auto ni. Auto ni kena jaga punya hitam. Ni hitam dengan ni apa gearbox. Ni tak sabar nak pergi tu. Mungkin tak lepas buat banjir. Janganlah traffic light tu bahagia parking je tu. Ok, kami dah keluar dah. Daripada kampung Batu Sembilan. Hari pun dah pukul 6. Okay, assalamualaikum geng. Ni pagi ni hari hari Jumaat hari ni. Semalam hari Khamis kan pergi, pergi ambil ikan. So hari ni nak hantar kat Hardway ni. Hari-hari benda ni pun nak ikan. Aku tak dapat ikan geng. Alright. Jom kita tengok toke. Yang itu. Okay, ni ikan ni. Yang dijanjikan kat gerai semua. Assalamualaikum. Boleh. Ha, kerai je lah. Ya, awak nak je. Ha, boleh tu. Kerai ke lampau pun janji sampai ikan sungai. Jadi berapa? Dia 160 je orang tu tu. Tapi kau minta dia minyak lah sikit pasal pergi ngambil. 160. Ha. Ah, boleh. Okay. Boleh ya? Ah. Terima kasih banyak ya. Ah. Itu air yang saya jual. Itu air bukan kerai kan? Kerai. 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 Ah. Sama kan ni? Ini sama. Tapi ini ada berapa jenis kerai tu? Oh, okey okey. Ya. Dia ada kerai kuning, ada kerai putih. Mak saya pakai ikan ni. Ah. Oh. Dia ikan laut ni tak pernah. Oh, tak pernah. Ikan minum sedap. Yalah, memanglah. Dia pun nak ulang makan. Tapi kira awak ni beruntung sebab harga ah. Harga kawal. Ya. Yeah. Ah, kalau harga harga jual kedai, mampu. Tak menjari ni? Bukan tak menjari. Menjari kau hancur habis bahan banjir tak ada ikan. Ikan tak ada tahun ni. Yeah. Hmm, tempat kau tak ada ikan. Ikan memudik kau. Ini member dapat ni? Haa, orang lebih. Ha? Sungai Jelai punya ikan. Oh, Sungai Jelai? Haa, ni Sungai Jelai punya ikan. Oh, bukan sungai bukan Sungai Tekang. Kau pergi ambil di Lipih tu. Ni? Haa. Haa, itulah. Awak pergi ambil, sekadar ambil ni je? Haa? Allah. Sebab awak kabar tolong cari, kau cari lah juga. Haa, dah lah. Oi, banyaknya tu. Tak apa. Haa, okey. Terima kasih banyak lah, ikhlas ni. Okey, haa. Haa, sebab mak kau nak tunjuk sikit dalam tu, gitu. Kau masuk gambar dalam YouTube. Sementara mak kita ada ni, kan? Haa. Dia selera, tak makan selera. Tak berapa selera. Ini kerja jelawat, kerja jelawat. Banyak ni kerai jelawat. Ha? Tak pasti. Dia ada kerai kuning ni. Ya. Ha ni. Mana? Kuning. 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 Ya.
Dia kunyit dia warna kunyit. Oh, kuning kuning betul. Okey. Oh. Masih banyak ya? Ya. Yeah. Saya nak buat balik ke bentong ni. Oh, buat balik bentong. Mak saya bentong. Oh. Baru ni kena banjir dia betul lah dia ada sini. Hari dulu tu balik ke bentong ah. Okey ya? Ya ya. Yeah. Kau tempuh pada dua orang tu member kawan dia tu. Tak yang member kan lagi tak ada. Tak ada ikan besar ni tak kau. No. Okey. Okey ya. Okey okey, saya jumpa ya. Okey lah. Masuk YouTube ni. Ambil gambar sikit. Okey geng, aku dah selesai hantar ikan tu yang dipesan. So ikan tu harganya RM160 dan ada, aku memang minta lah dua minyak sebab aku pergi ambil lupis sana kan. So boleh dia bagi RM20, lepas tu dia dengar lupis dia tambah lagi RM50. Kadang minta dua minyak je tapi dia bagi lebih lah je juga. Dah terima lah. Alright. Aku harap korang terhibur dengan konten aku kali ni. Aku nak turun sungai sekarang ni memang tak dapat lagi. Air sangat besar. So inilah konten baru. Minta maaf sebab aku memang tak dapat nak bagi tahu apa semua sebelum ni. Aku demam. Tak apa-apa sihat. Betul semua. Dan okey lah. Okey geng, inilah konten aku. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di konten akan datang. Mungkin lambat sikit lah ada konten baru. Terbaru. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.